Kalau lihat ya, ini skin epic ini sangat worth it untuk dibeli. What the fuck? Ada video. Oh, oke. Okay. Ah! Hah? Hah? Ah, mampus kau, ha. Santai-santai. Oke, okay, The Leslie. Aduh, dia ke situ. Oh, no. Oke, guys, sebelum kita mulai, gue pengen kasih tahu ada tempat top up yang paling murah sejagat raya ya. Kalian bisa langsung adu sama toko sebelah nih. Namanya If Game Shop. Dan bisa top up langsung lewat websitenya. Udah gue taruh di deskripsi ya. Dan gamenya juga udah banyak banget nih. Ada AOV, ada COD, terus ada Free Fire, Mobile Legends, League of Legends, TFT. Bahkan juga udah ada Honor of Kings yang global. Kalau misalkan kalian nanya, bang, top up Honor of Kings di mana? Di If Game Shop ya. Terus, ini tuh banyak pilihan game juga. Kalian bisa cek sendiri ya. Dari websitenya ini, ada yang otomatis, ada juga yang mungkin nunggu sebentar. Gue jamin prosesnya cepet banget. Terus, di sini juga ada member gold atau platinum ya. Kalian bisa bedain harganya di price list. Kalian bisa kesini, kalian tinggal ke price list aja. Nah, ini perbedaan harganya. Kalau misalkan ini nominalnya makin gede, itu diskonnya juga gede juga. Kalian bisa cek aja lah. Kalau misalkan menurut kalian ini udah murah, kalian gak perlu member, ya udah. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih murah lagi, kalian bisa langsung member aja di If Game Shop ini. Terus buat metode pembayarannya juga udah banyak banget ya. Lu bisa cek nih, udah penuh banget. Lu pengen bayar pakai apa aja juga bisa gitu kan. Masih zaman main game gak pakai skin. Langsung aja top up di If Game Shop. Let's go. What's up guys, welcome back again di channel Peladito si paling pasti di Indonesia. And welcome to Mobile Legend. Ini pembalasan dendam gua ya, buat player-player muntunnya Land of Down. Buat jadi dark system masih belum berakhir. Ini kenapa baru mulai bang? Lupa record ya guys ya. Jadi gua baru record. Intinya mah begitu. Lawan gue Yuzong langsung gue menang cok. Pencet skill 2 lagi. Gue kampretos. Ah! Anjing gue butuh anti-regen cok. Ntar ya kita bikin dominan ice guys ya. Buat anti-regennya ya. Tapi gue butuh heptasis juga buat gedamage cok. Karena clear lama banget nih. Iro ya. Ini gue pengen review skinnya juga sekalian guys. Karena nih. Kalau lihat ya. Ini skin epic ini. Sangat worth it untuk dibeli. What the fuck? Anjing ini Yuzong ya. Anjing ini Yuzong cok. Anjing ini Yuzong cok. Dia masih ada naga coy. Ela tengil banget sih jadi orang anjing, emang harusnya menang cok. Kalit lawan Yuzong cok. Anjay tapi sakit sih, gue agak panik dikit coy. Apalagi kalau ada Nolan tadi ya. Dan ini skinnya guys, kalau lu lihat ya, ultinya tuh ntar ada Yu-nya coy. Terus pas dia lagi pasif, enak babi ada Nolan anjing. Gue pengen ngejelasin skill, tolong dong kasih gue kenyamanan sedikit untuk menjelaskan gitu ya. Jadi tuh dia pas lagi pasif itu kayak berenang kayak elam cok. Di Honor of King gitu. Ini collab coy. Mobile Legends sama Honor of King tuh collab. Jadi ini kayak elam versi light tuh. Dia berenang gitu intinya. Muter-muternya juga kan. Regen-regen gitu kan. Pakai skill 2 juga. Ultinya ada hiunya. Emang ini elam ini coy. Asli ini. Real. Karena player-player juga kan collab gitu kan. Player dark systemnya kan juga pada collab kan. Di Mobile Legends gitu kan. Kenapa gue bisa tahu guys. Kalau misalkan player Mobile Legends itu. Yang main Hawk itu kadang-kadang dark system. Karena sebenarnya mereka itu jago guys, mikronya ya buat penggunaan skill, buat satset-satset. Itu buat adaptasinya gue rasa itu mereka jago-jago aja gitu di Mobile Legends gitu ya. Di Hawk juga gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin makro, udah makronya kacau itu orang-orang di Mobile Legends tuh. Makanya makro basic buat nge-split push lah, buat ngancurin tower raya tuh mereka bodoh gitu ya. Temen-temen gue menang kah? Gue ya doang kah yang kesulitan kah? Apa gue real dark system kah guys? Karena gue sama sekali kagak bisa nge-push Yuzong ya tadi nih. Karena dia agresif coy. Gue butuh dominan ice-nya coy. Gue butuh dominan ice-nya buat anti-regennya nih. Kalau nggak si Yuzongnya enak banget coy. Lifesteal coy, regen-regen dia. Cuman gue bakal kasih liatnya nih. How to play Khalid like a pro. Apalagi gue memang anjingnya. Tanggil banget coy Yuzongnya coy, sumpah coy. Mentang-mentang gue masih belum ada anti-heal coy. Kalem relax santuy dulu kita ya. Oh dia ngumpet lagi, dia selalu pinter coy. Kalau misalkan gue pengen masuk, dia tuh selalu pakai skill satunya dulu. Jadi pas gue masuk langsung kena, gue jebret. Anjing banget emang. Nah ada temen-temen gue bro, ada kawan-kawan gue bro. Nah ntar bro, masih bisa jadi naga bro dia bro. Weh, Artigral. Iya. Cabut deh guys ya, gue emang gak ngincar siapa-siapa guys, gue pengen cabut gitu guys. Karena gue takut di ulti Tigral coy. Eh, cerot. Sabar. Nolan ngapain? Ngapain bang Nolan? Lu gak ini lo ya, gak respect sama Yuzong. Gak respect sama Yuzong. Gak respect lu sama lam versi lah, cok. Tuh, muter-muter gini kan. Kayak main lam gue, coy. Cuma kayak lebih lambatnya aja gitu kan. Kalau misalkan lam kan cepet kan. Harus pakai pasif kan. Sedangkan Khalid ini enggak, kan. Dia kan harus yang namanya tuh kayak tinggal muter-muter doang. 3 kali muter pakai joystick gitu. Nah, ini mati nih, guys. Aduh, gak ada ulti gue, guys. Untung Roger jauh, guys.
transformer jadi dinosaurus. Oh, gak jelas emang. Gue punya gak ya skin itu ya? Gue lupa guys. Kalau ada gue pengen review juga guys, Roger Transformer guys. Karena skin-skin Transformer lucu-lucu ya. Yang gak ada tuh singkat gue Aldous ya. Aldous tuh gue gak ada, tapi Roger tuh gue lupa. Kalau Optimum, oh apa Optimus Prime? Gue jadi salah mulu guys ngomong Optimus guys. Gara-gara kakek-kakek yang Thailand-Thailand Filipina itu guys ya, meme-meme-nya Optimus Prime kakek-kakek. Itu gue jadi lupa mulu anjing namanya Optimus. Siapa sih namanya? Optimus Prime. Oh, Optimus Prime guys namanya guys ya. Gue lupa mulu coy, gara-gara itu coy. Sabar, sabar, sabar. Mau maju gak? Aduh, ada Eudora coy. Ada Eudora, oh, oke. Ah, combo, combo. Surya, Surya. GG gak guys, Khalid gue guys. Emang Khalid gue di pro nih. Aduh, aduh, aduh. Kalian mau adu gue sama pro player siapa guys? Khalid gue terlalu pro guys. Aduh, ada ulti gak nih orang? Anjing ada cok. Alah cok. Ah, nice banget itu. Nice banget itu. Aduh, mati cok. Layla-nya lepas anjir. Ya intinya menurut gue skin ini oke lah guys, buat hitungan Mobile Legends gitu ya. Buat harga 150.000, efek kayak begini, epic baru gitu ya. Menurut gue oke-oke aja gitu, kalian jangan bandingin sama Honor of King guys. Kalau misalkan Honor of King itu udah beda engine ya, mereka pakai Unreal Engine. Sedangkan ini, Unity tuh kalau Unity. Jadi sama kayak Free Fire deh. Engine-nya engine Free Fire ini game coy. Jadi ya, kalian harus wajarin ya. Namanya Mobile Legends begini nih. Kenapa menang gue? Dar! Aduh, gue kena lagi Kampretos, gak ada flash gue cowok, gak ada flicker maksudnya. Anjing, kagak mati Yuzhongnya bangsat. Dia pun gak berubah jadi naga loh bro. Aduh, support gue aja unstoppable, gue cuma 425 anjing. Real-real dark system bat ini kali cowok. Gue menggerakkan manuver-manuver gue sih keren coy, yang flash tadi pakai ulti coy. Padahal ya, basic. Intinya nih, video revision guys. Karena kalau misalkan lo main Honor of King dan lo tau lam. Nah, hero ini kalau udah di air nih, terus jadi pakai pasif nih, jadi lam dia. Langsung berenang deh nih. Aduh, ada Eudora lagi anjing. Sabar ya guys, kita clear-clear dulu. Awas kali combo sama Eudora meninggal, kita nanti. Enggak meninggal sih, cuman gue takut ada backup teman-teman ya, bro. Itu lagi lord teman gue, lagi lord. Harusnya aman-aman aja no info teman-teman musuhnya coy. Coba little wonder-nya atau ini lordnya kita lihat dulu, udah mau mati sih guys, lordnya guys. Oke, musuhnya enggak tahu di mana. Kita ambil dulu kutunya. Di situ enggak kebuka enggak? Itu nice. Nah, kita gak usah ulti. Alah, Layla-nya di situ, anjay. Aduh, di naga dia bangsat. Aduh, cabut. Aduh, kampret kena CC-nya gue. Oke, itu dong gue perhitungin, guys. Itu dong gue perhitungkan, guys, ya. Gue sengaja kena CC-nya biar dia tuh nyamperin gue. Abis itu tinggal gue sing, gitu dong, ya, guys, ya. Itu how to play Khalid like a pro, ya. 626, not bad lah. Di saat teman-teman kita nggak dark system sih. Kalau teman-teman kita dark system, kita 626 sih. Kelar ini game, cok. Nah, kita langsung pulang, coy. Kita heal aja, coy. Karena heal lumayan deras nih, kan. Iya. Sabar. Boom. Anjay, Nolan. Terbang, Nolan. Boom. Timothy Nolan. Kabut kau, ah. Anjir. GG Gaming ya, guys, ya. Matiin Tigrela, kejar bos Tigrela, jangan kasih pulang bro. Hajar lubang kencingnya bro, mana Tigrela bro. Hajar bro, cot, jeringing. Aduh, di ulti ya. Coba kita heal dulu. Kita heal dulu guys. Aduh, gua gak ada ulti guys, sabar guys. Kejar dia, udah. Aduh, ini biarin deh, gua bantuin ini dah. Leslie gua dikejar coy. Naga coy. Ini, aduh, yang nge-kill Vale coy. Harusnya gua coy. Ini emang hero late game ya guys ya. Jujur li sih gue jarang pakai Khalid guys ya. Gue tuh lebih sering pakai Yuzhong gitu ya. Kalau misalkan Khalid tuh gue jarang pakai coy. Nah kalau Khalid ini gue baru belajar sebenarnya bro. Jadi gue kayak sejarang itu guys. Bahkan kayak gak nyampe 10 kali gue pakai Khalid. Kayak cuma buka aja gitu di klasik. Sampai gue bisa pakai di ranked ini Khalid gitu ya. Jadi ya sesimpel itu sih buat belajar-belajarin hero-hero Mobile Legend. Yang susah paling Fanny doang guys, jujur li ya. Karena gue sebenarnya tuh ngerti gitu, Fanny tuh kayak intinya kayak pernah, misalkan kalian pernah main Dota tuh kayak tim bersaw kan. Cuman kayak beda gitu anjir, Fanny tuh kabelnya terlalu sulit, gue gak paham banget coy. Cara pakai Fanny coy. Cuman ya bukan yang gak bisa banget gitu. Kalian pengen lihat gue pakai Fanny gak guys? Kira-kira kapan guys gue boleh konten Fanny guys? Biar kalian melihat how to play Fanny like a pro guys. Anjir. Cabut guys ya, sabar ya. Oke, terima juin. Gue takut, gue malas nahan damage tower coy. Oke, kita heal dulu bentar. Oke.
Sabar, kalau misalkan tadi di luar tower udah gue ulti flash coy. Ulti flicker bang! Iya salah mulu, sorry ya, tower turret gue juga salah mulu coy. Tolong maklumin ya, gue banyak main game coy, jadi bingung gue anjay. Cuman intinya kan gue gak dark system amat kan, main Mobile Legends kan. Kalian pengen mabar sama gue? Ini. Sabar, gak bisa, ada tower. Ini hancur dulu tower bawahnya ya guys ya. Turretnya hancur, Nolannya bodoh. Kebanyakan lu bocil kripto ya kan. Bocil ulti Nolan. Sabar, sekte ulti Nolan. Kalem, gue gak stun. Atasnya di push, oh ini ngerti makro guys. Wah ini ngerti guys, makronya guys. Mereka nge-split push tuh. Si Leslie-nya nge-push atas. Terus di bawahnya juga di-push. Ya ada gue juga sih. Terus di tengahnya juga kena push. Triline push. Kalau gini kan musuhnya nge-pressure, kita bisa nge-lord nih. Nah ntar ada zoning-zoning aja nih. Ini ngerti nih orang-orang ini nih. Emang kayak nggak sebagian besar pemain Mobile Legends tuh ngerti makro gitu ya. Nggak mikronya doang yang jago nih. Di Legend aja udah pada ngerti coy. Musuhnya tolol gitu kan. Karena mereka susah banget ke-defense coy ya. Kalau misalkan diginiin, dan kita bisa nge-lord nih. Kita pancing juga nih musuhnya nih kalau misalkan. Oke, gue nge-flicker. Kabar gue heal. Gue gak bisa ulti flicker jadinya nih ntar nih. Yuzhong-nya maju sendiri, dua kepisah mereka. Oke, gue bantu sini coy. Gue bantu high loss-nya coy. Gue bantu high loss-nya kayak gini. Oke. Sengaja gak jauh guys. Biar gak bisa balik nolannya guys. Kena damage juga yang penting. Oke, itu di situ pada perang lagi. Kita bantu dulu, jangan ngambil merah. Ngebus atas juga sebenernya bisa coy ini coy. Cuman nih, macro play, how to play like a pro, anjing. Gas. Mati sih mah gue. Jangan high loss, aduh, buat gue aja. Matiin. Aduh, Vale yang nge-kill, anjing. Kan gue kan pengen outplay, coba buat highlight, coy. Agak dapet nih gue jadinya, kan. Mereka gak bisa ngapain, soalnya ke-push, coy, ke-pressure gitu ya. Cuman sama aja, anjir, main Mobile Legends tuh lama-lama juga. Bilang kayak Mobile Legends lebih cepet, coy, gameplaynya. Sama aja, anjing, tadi gue main 30 menit cok kagak kelar-kelar game. Gara-gara Lord-nya tuh kayak nanti lama. Kayaknya Lord harus di-buff dah, sama bisa diarahin gitu setidaknya Lord itu coy. Kalau misalkan Lord nggak bisa diarahin, kayak begini nih. Karena dia kan bakal nyerang bawah nih harusnya nih kalau misalkan kita dapat Lord ya kan. Ke tower terlemah gitu kan, ke lane yang terlemah nih. Awas. Ada Widora coy. Coba coy, kita heal dulu coy ya. Harusnya Lord tuh nyerang bawah nih. Kalau setahu gua ya. Karena bodoh dia nggak bisa diarahin. Kalau misalnya kita main di on rough, kita bisa ngarahin kan? Naganya ke arah mana kan? Terus dia juga nyapu bersih lane gitu kan? Kalau misalkan lagi ke push, bisa disapu tuh sama buff-nya Void Lord. Nah di ini kagak, dia otomatis dengan bodohnya nyerang bawah. Sampai Lord-nya aja di game ini nggak punya makro, cok! Jangan sampai gue salah nih, bener kan? Dia bakal nyerang bawah kan? Lord-nya kan? Lord-Lord itu nyerang bawah, lo nggak atas, coy. Kalau misalkan ini hancur, coy. Batu kan yang bawah anjing. Emang Lord tuh gak punya makro. Pantesannya player Mobile aja gak punya otak anjing yang main. Kan sampai Lord aja gak punya makro cok. Ya buat kebantu nge-push gitu doang sih anjing. Aduh gue nge-flash lagi gue gerak situ cok. Yuzhong cok. Gak bakal mati juga sih kalau gue stun tadi cuma sedetik coy. Ini Nolan ngapain? Ngapain Bang Nolan? Ini lumayan ngebantu lah, oke lah di bawah gitu lah ya. Karena udah gak ada towernya, jadi yang tower bisa kita incer. Cuman kalau misalkan dibantuin di TB-in kan dia nabrak kan. Sangat membantu kan, kalau misalkan Lord-nya itu nabrak di lane yang ada towernya kan. Nah ini kan kagak gitu, makanya masalah itu di situ masalahnya gue mah. Kagak ada lagi lain-lain, lagian bukan kebukan gitu kan. Aduh, sabar daripada immortal ya. Aduh anjing, sakit. Sabar guys ya, gue ganti apa guys ya, item defense ya guys ya. Buat kesini ya, ini ya kali ya. Buat gantiin immortal nanti ya. Sabar, kita ke bawah dulu, bantu dulu nih. Layla-nya free hit, dia di belakang. Vale gue dikejar. Mana ini Layla? Ah, mampus kau ha. Kita heal dulu. Alah, ada Tigreal aja. Oke, ada Tigreal. Santai. Oke, ada Leslie. Aduh, dia kesitu. Waduh. Untung aja ada high loss, Cio. Nice, godlike gak tuh Khalid gua cio. Ini mengelam coy. Lam versi light ya guys ya. GG Gaming gak guys? GG Gaming gak Mobile Legend gua adik-adik? Kalian suka gak konten Mobile Legend gua guys? Ini kalau misalkan gua banyak ngomong gak jelas, sorry guys ya, gara-gara Optimus. Lupa mulu gua Optimus Prime. Ah bodo mata Optimus kayak apa kek? Suka-suka dia lah mau jadi siapa cio. Oke. Ah, menang guys ya. Semoga MVP gak sih Khalid gua. Gila, how to play Khalid like a pro. Itu dia guys.
player hoek. Aduh, gak MVP guys. MVP-nya siapa ya? Leslie kalau nggak Roger kah? Apa high loss guys? Menurut gue high loss sih harusnya sih. Karena gue legendari loh. Emas juga loh. High loss, cok. Kalau si Puput ini emang gue udah... ini apa namanya, underestimate guys. Emang kayak cupu dia. Tapi ini guys, gameplay dari LAM versi light guys ya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.